Betran Peto menanggapi pesan Ruben Onsu soal menjaga ibu dan adik-adiknya bila sang ayah tiada. Soal amanat dari Ruben, Betran mengaku masih mencoba beradaptasi dengan hal itu. Ya Onyo masih belajar, ujar Betran Peto dalam tayangan Intens Investigasi, Minggu, tanggal 19 Juni tahun 2022. Betran Peto mengakui tak mudah bagi dirinya menjalankan tugas yang dititipkan Ruben Onsu. Kan jadi kayak ayah juga enggak gampang, jadi Onyo nanti harus bisa ajarin adik-adik Onyo dulu buat jadi anak baik, nurut sama ayah bunda dan nurut sama kokonya juga, ujar remaja 17 tahun ini. Oleh karena itu, Betran Peto lebih berharap agar Ruben Onsu dan Sarwenda tetap dikaruniai kesehatan serta diberi umur panjang. Pasti Onyo selalu mendoakan untuk ayah dan bunda supaya sehat selalu dan ada dalam lindungan Tuhan, kata Betran Peto. Sebelumnya, Ruben Onsu sempat berbagi cerita tentang pesan untuk Betran Peto usai ia jatuh sakit. Lelaki 38 tahun ini meminta putra sulungnya untuk menjaga ibu dan adik-adiknya bila dia tiada. Jika suatu saat ayah enggak ada nanti, Onyo sudah tahu tugasnya dan hal-hal yang enggak boleh dilakukan, tutur Ruben Onsu, saat mengisi salah satu acara di Trans TV baru-baru ini. Ruben Onsu dan Sarwenda sedang mengalami ujian. Belum pulih dari sakit yang diderita, kini sang istri juga jatuh sakit. Keduanya sama-sama mengidap penyakit serius di bagian kepala. Ibu tiga anak ini diketahui mengidap penyakit langka di bagian batang otak. Sedangkan Ruben menolak untuk menjelaskan lebih detail penyakit yang tengah diidapnya. Oleh karena itu, kakak Jordi Onsu ini menitipkan sebuah wasiat untuk putranya kalau kemungkinan buruk terjadi kepadanya. Jika suatu saat ayah enggak ada nanti, Onyo sudah tahu tugasnya dan hal-hal yang enggak boleh dilakukan, ujar Ruben dalam kanal YouTube salah satu televisi swasta, dikutip Selasa, tanggal 21 Juni tahun 2022. Sambil menahan tangisnya, dia menitipkan sang istri dan kedua putrinya kepada Betran. Titip Bunda, Talia, Tania, jaga mereka, cintai mereka seperti ayah mencintai mereka, ucap Ruben. Cuplikan video tersebut diunggah kembali oleh akun gosip @rumpi_gosip. Netizen pun banyak meninggalkan komentarnya. Mereka turut khawatir dengan penyakit yang diidap pasangan suami istri itu. Mereka lantas mendoakan agar penyakit keduanya bisa disembuhkan. Semoga Onyo, sapaan Betran Pet.